sekarang ada bank digital yaitu Alobank. Ya. Jadi aplikasi Alobank ini dapat di-download di Play Store dan juga Apple Store. Upgrade ke Aloprime lalu scan QR, kamu akan mendapatkan bonus Rp25.000 dalam bentuk poin yang langsung dapat dibelanjakan di seluruh ekosistem CT Corp seperti Coffee Bean, Transmart, Transluxury, dan masih banyak lagi. Buka Alobank, buka masa depan. Alobank, experience a simple way. Oke, kita lanjutkan obrolan dengan bidata kita ini sudah kumpul semua ini kawan lama ya. Iya. Cukup lama. Cukup lama. Band dulu. Oh, udah tahu dong ya berarti jaman atas. Jaman gini. Berarti... Azam nonton Azam. Oh, Azam! Azam! Ada bunda di sini Azam. Ini ada Om nih, ini Om nih. Ada Om nih. Ada Om, tetangga. Waktu kamu nikah dia diundang gak? Ya waktu, enggak gitu. Om, jangan gitu kan? Bukan, dia nikah baru kemarin tanggal 22. Nah itu dia kemarin iya. Undang gak? Coba. Ya memang masih... protokol. Nah, tadi minta maaf juga. Oh, iya. Minta maaf. Aku mau tanya nih kan kalian 2 bulan tuh intens. Pertanyaan apa aja sih yang penting sehingga kamu akhirnya yakin dia, kamu juga yakin dia? Aku juga bingung sih. Awalnya kita pacaran aja enggak ada pendekatan. Astaga. Jadi ketemu tanggal 8, tanggal 9-nya jadian. Sehari langsung jadian. Terus tapi karena emang kita mungkin udah sama-sama capek kali ya, kayak cari-cari. Pengen cari yang serius. Iya karena... dia serius ya udah. Aku dulu gimana, Indah juga dulu gimana. Jadi kenapa dia? Kenapa dia? Ya karena aku nyambung aja sih, dia baik. Semua juga baik. Cantik. Hobi kita gitu. Sama loh. Hobinya apa? Frekuensi. Ternyata seorang Indah tuh gak disangka senang denger lagu kayak klasik rock. Klasik rock. Oldies. Yang sih. Umur-umur bokap gitu kan 70-an. Oh iya iya. Ternyata iya. Dia suka. Nah, gitu. Padahal kalian sama-sama penyuka lagu-lagu umur-umur bokap-bokap kalian ya? Iya. Yeah. Oke, kita ada Q&A deh. Kita baca. Pertanyaan buat siapa? Nita, andai kamu gak dikenal karena punya hubungan dengan Raffi misalnya ya. Kamu pengennya tuh dikenal dengan berita apa sih Nita? Yang pasti pengen dikenal dengan prestasi sih. Apa misalnya? Prestasi apa? Acting mungkin. Acting. Udah gitu. Iya. Oke. Lanjut. Yang berikutnya. Natalie, kemarin ramai soal kamu dan Putri balas-balasan komen di Instagram. Itu beneran apa hoax sih? Oh, itu beneran. Nyesel gak? Apa? Abis itu nyesel gak? Enggak, maksudnya balas-balasin komen itu oh. Karena dia bilang kan iya gak baik. Balasin yeah. Komenan netizen. Yeah. Nah aku bilang, maksudnya aku tegur gitu loh. Tegur anak. Oh, janganlah di sosmed ngomong kayak gitu loh. Sebenarnya itu ya. Gitu intinya. Terus jadi rame, nyesel gak? Apa? Karena jadi rame? Ya biasa aja sih. Biasa aja. Yang berikut! Buat siapa? Kak Loli menikah dengan anak band. Emang gak takut? Biasanya kan anak band itu background-nya playboy. Itu gara-gara pengalaman di pesawat tadi ya. Iya. Awal. Hah? Justru kayak dia yang jagain aku deh. Oh gitu. Awalnya sih. Enggak, aku yang jagain dia. Oh dia. Terlalu cantik. Awalnya sih sempat ragu. Cuman kan karena dia terus ngeyakinin aku. Lama-lama ya luluh juga. Ngeyakininnya gimana sih kalau anak band ini ngeyakinin kamu? Kirim-kirim lagu rock yang romantis. Enggak juga gitu. Jadi ngasih bukti kalau emang serius aja. Gimana gitu. Caranya? Ya aku tuh kan ini Kak, kalau aku tuh enggak pernah janji, tapi buktiin gitu. Okay. Aku juga ngomong, udah aku apapun akan aku buktiin. Enggak pernah kayak misalkan. Satu deh kamu buktiin apa? Nih kayak pertama langsung nih. Tiba-tiba baru jadian udah langsung ngenalin ke orang tua. Oh. Itu menurut aku sih udah yang wah banget gitu. Oh. Wah banget. Nah, ada waktu dekat gitu ya maksudnya. Waktu bukan dekat langsung ya. Besok ya, enggak. Iya, waktu dekat. Pas serius, karena dia ngomong serius, dia buktiin dengan serius. Terus tiba-tiba baru 24 hari pacaran aja udah yang aku lamar ya. Jadi cepet banget gitu prosesnya gitu. Gentle loh bro. Rekening ya, rekening ya. Iya, iya. Nita, gimana kamu? Udah ada yang ngajak ketemuan orang tuanya belum? Belum. ditunggu ya, kode-kode di sini ya. Nita, Natalie, terima kasih. Indah, terima kasih. Thank you. Terima kasih sudah sharing cerita. Terima kasih buat Anda semua yang sudah bergabung ya. Mudah-mudahan dari cerita-cerita kita ini ada banyak perspektif kita lah mengetahui tentang kehidupan orang ya. Enggak selamanya apa yang kita tahu itu itulah yang paling benar. Karena ternyata ada kok kisah-kisah lain yang kita enggak tahu. Apa yang dialami orang lain yang barangkali kita juga enggak tahu gitu ya. Kita ketemu lagi sih sampai Jumat di acara rutin.